148. Nomor 9. 150 ditambah 6. 156. Nomor 10 terakhir. 200 ditambah 50 ditambah 5. 255. Ya, tulis esalannya sama betul. Di guru betul 0, betul 10. Ya. Dinilai sama Bu Guru. Salah berapa? Salah 0. Ya, salah berapa? Salah 4. Salah berapa? Salah 6. Sampingnya lagi.
100. Ya, 109. Kopi ya. Ini kan 100 ya. Ya, 109 yang B sudah diperhatikan ya. Nomor 6. Gambar di atas menunjukkan lambang bilangan. Berapa? A. Ini kan 200 ya. 30. Ya, A. Nomor 7. Buah penghapus 207. Mahal banget ya. Harga sebuah penghapus masa Rp275. Jika ditulis dalam lambang bilangan. Ya, yang C. Nomor 8. Nomor 8, Mas. Bukan nomor 9. Nomor rumahku. Gempa bumi baru saja melanda daerahku. Ratusan bangunan roboh termasuk gedung sekolah. 328 gedung sekolah roboh. Gedung yang roboh sebanyak A. 328. Nomor 10. Koran hari ini memberitakan banjir yang melandang suatu daerah akibat 419 penduduk diungsikan. Banyak penduduk yang diungsikan di titik-titik orang. C. 419. Ini tulis S sama B. Guru salah 0, betul 10. Ya enggak. Ya, nomor 1 sekarang. Lambang 403 dibaca. Ya, 400. Nomor 2. Lambang bilangan 220 adalah 220. Nomor 3. Lambang yang sesuai dengan gambar di atas adalah 113 itu ya. Ini 11 apa? Bentar, perhitung. Ini 11 apa? Kamu mendapat uang kembalian Rp125. Lambang bilangan Rp125 adalah 125. Nomor 5. Untuk mencegah banjir diadakan rebo.
Poisasi sebanyak 399 pohon ditanam pada lahan hutan. Jika dibaca, banyak pohon yang ditanam adalah 3, nomor 5 ya, 300 9. Nomor 1 yang Romawi 3. Udah semuanya? Belum. Ya udah dikerjakan dulu. Tadi katanya sudah. Belum. Ya udah. Hanya istirahat ya, istirahat. Udah jam 9 lebih. Nggak istirahat. Guru baru aja diajak. Make a sound.
dilanjutin toh, Mbak? Iya, itu lagi ngepel. Ngepel ngerjain kok. Ya cepet. Oke, ditutup, Mbak. Udah? Oh, belum. Nomor 8. Nama benda blender ya. Jenis kelamin. Jenis energi yang dihasilkan gerak atau bunyi. Nomor 9, HP.